Lebih dari 500 pendemo ditahan dalam bentrok yang terjadi di Patung Kuda Jakarta Selasa kemarin. Dan Kapolda Metro Jaya menegaskan bentrokan terjadi akibat adanya penyusup kelompok anarkis. Polisi menangkap sekitar 500 orang pengunjuk rasa dalam bentrokan di Patung Kuda Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana Selasa petang memimpin langsung pembubaran massa yang semakin anarkis. Petugas terus mendorong massa untuk mundur dan membubarkan diri. Kapolda menegaskan bentrokan akibat kerumunan massa disusupi kelompok anarko. Sampai saat ini ya, jadi ada sekitar 500 orang ya, 500 orang yang kita tangkap, ini termasuk beberapa anarko yang ada di wilayah. Ya, anarko-anarko, anak-anak pelajar ini yang seharusnya mereka itu belajar, malah dia mengikuti aksi kan itu. Sebelumnya ribuan massa gabungan terdiri dari mahasiswa dan PA212 menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Unjuk rasa berlangsung tertib hingga pukul 16 dan massa PA212 telah membubarkan diri. Namun setelah massa anak NKRI bubar, massa kelompok anarko mulai membuat kerusuhan. Polisi bergerak cepat dengan membuat barikade serta menembakkan gas air mata ke arah massa. Tim Liputan iNews melaporkan.